Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi fahmi bi khair. Dengar tak semua, dengar tak? Waalaikumsalam Rosia, waalaikumsalam Diana, waalaikumsalam Kak Ana, waalaikumsalam Syaman. Dengar ke tidak? Saya tak pakai mic ni. Waalaikumsalam Syah, waalaikumsalam Solah. Saya di clear, okey, alhamdulillah. Saya di kolam ikan. Kolam ikan, tadi kolam ikan. Sebelum saya pergi topik yang lebih serius, saya pergi kolam ikan. Itu ikan patin saya. Ikan talapia, ikan jelawat, ikan jelawat, ikan apa lagi kita letak ni? Ikan koi. Waalaikumsalam. Alah, tak ramai ni. Cepat nak cerita pasal vaksin ni, cepat. Tengok ikan makan. Macam ni lah manusia. Ikan kan, macam ni lah manusia. Dapat pergi, dapat vaksin ke, dapat ubat ke, dapat kita buat bila dapat maklumat yang salah ke, ataupun apabila kita dapat maklumat yang salah, ataupun kita dapat sesuatu benda yang kita rasa kita seronok, kita serbu pada ikan. Kan? Ada ikan patin, Syah. Pasal ikan patin boleh makan. Talapia pun ada, pasal talapia boleh makan. So, saya lepaskan talapia kat dalam ni, saya lepaskan telah, saya lepaskan sebarau, apa lagi? Jelawat, kan? Kau sikit lagi, tengok ikan. Sebelum saya cerita topik lebih serius, kita tengok ikan. Tadi ikan dah habis makan. Kita bagi sekali lagi. Tengok. Macam itulah sifat manusia. Sifat manusia, benda tak sahih, yang tu yang kita seronok. Benda yang kita rasa khas untuk kita, kita seronok. So, itulah. Macam itulah ikan. Okey, tuan-tuan. Saya minta 58 orang share dulu. Saya nak cerita pasal vaksin sekarang ni. Lebih topik lebih serius. Saya nak cerita pasal vaksin. Jangan sekarang ni supaya semua jelas apa yang saya nak sampaikan. Banyak doktor-doktor kat luar tu yang cakap pasal vaksin. Lepas tu you attack kat saya. You all tanya betul ke, ya ke, betul ke, ya ke. Jadi saya minta you all share dulu. 57 orang, 58 orang share. Supaya saya faham apa yang saya nak sampaikan. Okey, pertama sekali, bila kita bercakap mengenai vaksin ini, waalaikumsalam saya Faisal dari Kuching. Okey, so apabila kita bercakap mengenai vaksin, kita kena faham COVID itu dahulu. COVID-19 selepas almost setahun lebih kita kenal dia, kita tahu bahawa sifat manusia, sifat semua orang macam ikan ni. Nak berkumpul, nak makan ramai-ramai, nak berhari raya, nak Chinese New Year, nak gunting rambut, nak bekerja, nak apa lagi? Nak berdating, semua. Nak tengok wayang. Jadi, COVID-19 sejak daripada kita kenal sampai sekarang, dia hanya nak menjangkiti kita dengan cara dia, dan kita nak hidupkan, nak teruskan hidup kita dengan cara kita. Okey? Okey, isu dia sekarang macam ni. Sejak kita kenal COVID-19, tahun 2021, kita dapati bahawa COVID-19 ada 7 jenis yang boleh betul-betul dikenali di kalangan manusia. Yang mana dalam 7 beradik ini, 2 kali sahaja yang betul-betul garang gila tahap dewa-dewi, yakni SARS dan juga MERS-CoV. Tapi, 2-2 ni gagal untuk menjangkiti manusia. Kenapa? Kerana dia tak establish jangkitan tu. Jangkitan tu tak berlaku dengan betul-betul. Lahirlah COVID-19. Bila lahirnya COVID-19 pun sebenarnya bila mula-mula dia keluar, kita nampak dia sangat garang. Kita ingat dia sangat garang. Pasal bila dia boleh menjangkiti orang ke orang, orang ke orang, kita berkeyakinan bahawa, bukan kita lah, para expert berpandangan bahawa COVID-19 mungkin bertindak seumpama SARS virus, yang mana kematian boleh setinggi 10%.
dia tak pernah jangka sampai 30% macam Muscovy. Dia jangkakan setinggi 5%, 4.5%. Tapi selepas 2 tahun berlalu, almost 2 tahun berlalu, dekat 2 tahun dah pun sebenarnya, kita melihat bahawa coronavirus COVID-19 punya kadar kematian hanya 1%. Saya tak cerita pasal vaksin lagi . Hanya 1%. Di Malaysia hanya 1%. Okey, itu fakta yang pertama you all kena faham. So, bila kita kata 1% kematian, yang menyebabkan kerisauan pihak bertanggungjawab adalah 20% yang ada simptom, yang mungkin ada batuk sesama. 80% tak ada apa-apa. Tapi 20% mempunyai simptom dan 20% ini berisiko untuk membawa dan juga mempunyai komplikasi-komplikasi yang lain. Maksudnya apa komplikasi itu? Komplikasi dia umpama paru-paru yang rosak selama-lamanya, buah pinggang yang rosak selama-lamanya, jantung yang rosak selama-lamanya, apa lagi? Hati yang rosak selama-lamanya, urat-urat salur darah yang rosak selama-lamanya. Okey, kalau kita kata dia rosak selama-lamanya, dia akan menyebabkan komplikasi yang lain. Kalau dia mati selamat hidup, tak ada masalah. Tidak . Assalamualaikum. Dengan live, nanti tiba balik. Right. Okey. Jadi, itu pasal dia menyebabkan macam mana kita nak fikir pula. Okey, so sekarang ni 20% yang ada masalah. Okey, sekarang ni kita nak cerita vaksin pula. Dalam keadaan kita lihat 1% yang mati, 20% yang hidup dan mempunyai komplikasi, kita nak hidup macam biasa. Kita nak hidup macam biasa kerana apa? Kerana kita tak tahan. Kita nak hidup, nak duit, nak bergaji, nak makan macam ikan ni. Ada orang kena bagi makan dia. Maksudnya majikan kena hidup. Saya mohon 100 orang share dahulu. 100 orang ni saya mohon share dulu. Share supaya ada manfaat pada orang lain. So, jalan keluar yang paling penting dekat sini, ada dua sahaja jalan. Dua sahaja jalan untuk kita selesaikan masalah COVID-19. Aku tak tahu kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin lantik macam-macam penjawat ahli politik untuk ADK darurat. Saya tak faham kenapa. Yang penting, kerana apa? Yang penting COVID ini hanya boleh diselesaikan pada dua sebab sahaja diselesaikan. Pertama adalah menjaga SOP, menjaga distancing, menjaga yang ambil itulah, menjaga yang itu kan, distancing, bla 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 bla. Tapi yang kedua adalah jalan keluar dia adalah vaksin. Vaksin itu, okey, saya faham. Dan kita cerita pada vaksin. Bila kita kata vaksin, vaksin bertujuan dilakukan kerana supaya semua kita yang tak kena COVID boleh ada antibody. Itu je role idea dia. The whole idea of COVID-19 vaksin adalah untuk membolehkan badan-badan kita yang tak pernah kena COVID-19 ada antibody COVID-19 tanpa kena jangkitan. Itu fakta yang pertama. Akan tetapi, sejak kita hidup dahulu, kita dah pernah kena coronavirus. Pasal itulah, kalau you all tengok, Prof. Suchari Bakdi punya kata-kata sebagai bacteriologist, microbiologist, dia bukan anti-vaksin. Bila dia lihat geng-geng anti-vaksin dengan ni elok, jangan pergi pakai nama Prof. Suchari Bakdi untuk anti-vaksin. Prof. Suchari Bakdi bukan anti-vaksin. Dia berpandangan bahawa badan kita dah ada antibody yang khusus terhadap coronavirus. Itu fakta yang kita tak nafikan. Tapi badan kita tidak mempunyai antibody terhadap COVID-19. Faham tu dulu? Faham tak faham? Boleh tak? Faham tak? Maksudnya badan kita ada antibody terhadap coronavirus yang lain. Tetapi bukan terhadap COVID-19. Okey, itu argument yang sahih, yang fakta, yang tak dapat dinafikan. Walaupun diberikan oleh siapa-siapa pun. So, itu bukan dalil untuk anti-vaksin, kata Prof. Sukarit Bakdi, anti-vaksin. Bukan. Okey.
Akan tetapi, kita kena faham di Malaysia atau di Indonesia ataupun di di Nusantara, isu dia bukan sekadar itu. Isu dia juga berkisar kepada kebanyakan orang-orang kita adalah orang-orang tua yang mempunyai pakej penyakit yang bermacam-macam. Tak semua badan orang tua-tua kita macam badan Tun Mahathir. Tak semua badan orang-orang kita macam badan Tunku Razali. Tak semua orang-orang kita badan macam siapa pun nak sebut lagi yang tua-tua tapi tegap. Macam contoh arwah Engku Aziz, kan? Jadi menyebabkan coronavirus yang asalnya badan kita mempunyai antibody, kalau dia kena kepada COVID-19 yang badan tak pernah kenal, dia boleh tetap memudaratkan dan mematikan. Ha, kerana komplikasi. Okey, isu dia adalah, isu dalil yang kedua yang digunakan oleh Prof. Sukarit adalah sejak lahirnya coronavirus sehingga sekarang, kadar kematian tak meningkat tinggi. Kadar kematian masih lagi sama, 1%. Maksudnya kalau kat Malaysia tahun 2019, kadar kematian kita 175,000. Kadar kematian tahun 2020 dalam 178,000. Maksudnya kenaikan tak dramatik dan COVID tidak boleh dipersalahkan. Faham tak? Faham tak faham? Aha. Jadi, COVID bukanlah penyebab kematian yang utama dekat dunia ni. Walaupun COVID-19 dah ada, COVID-19 masih lagi bukan penyebab kematian utama. Kalau sesiapa yang kerja perangkaan, boleh recheck. Saya tengah cari maklumat kadar kematian tahun 2020. Saya tak jumpa. So, kalau you all jumpa, you all boleh share. Then, kita compare 3 tahun punya data, 2019, 2020, 2021. Contoh. So, kerana kadar kematian tidak meningkat dengan tinggi, so pendekatan mereka mengatakan bahawa COVID-19 vaksin tak perlulah. Faham? Tak perlu. Tapi betul lah itu. Betul lah itu betul. Kita tak nafikan. Kalau kita tengok begitu punya data, maksudnya kalau kadar kematian sebenarnya tak berubah sejak 3 tahun, ada COVID atau tanpa COVID, kadar kematian di Malaysia sama, maksudnya tak perlulah ambil vaksin COVID. Hujah dia valid. Hujah tu tak salah. Hujah tu memang valid. Okay. Tapi, ni yang paling penting. Fakta yang kedua, kita kena ambil kira. 132 orang mohon share kepada orang lain supaya ada manfaat. Saya mohon share pasal kalau tak you all tanya fakta against fakta. So, saya bagi kenapa kita perlukan, kita perlu ada keadaan yang kita perlu berhasil, perlu berhasil tidak. So, bila kita lihat senario di Malaysia dan Jerman atau Europe, especially Jerman, yang mana Prof. Sukarit bekerja di Jerman, bila kita lihat facilities healthcare di Jerman, facilities healthcare di Jerman adalah jauh lebih advanced daripada Malaysia. Malaysia ni advanced, tapi advancement of medical healthcare di Malaysia dipelopori oleh private sector, bukan government. Government ada, tapi tak complete, tak proper. Maksudnya, proper tapi terpilih. Macam contoh, HTJ. HTJ satu je CT scan. CT scan pula rosak. Ulang alik pula hospital kami ni, Mawar. Macam mana kau nak kata kau complete? Kalau benda tu rosak hari ni, boleh diganti dengan immediately, itulah complete. Kalau tidak, tidak. Jadi, kalau kita ambil kira itu sebagai keadaan yang betul ataupun keadaan sebenar, kalau orang Malaysia tak nak ambil vaksin atas faktor kerana Prof. Sukarit kata tak perlu, apa yang akan berlaku, kita akan mendapati kes COVID akan meningkat kepada 20 orang. Katakan 100 orang. Satu mati, 19 yang lain ada komplikasi. Korang nak letak kat mana? 91 orang, 98 orang tu, 99 orang tu sebagai contoh. Pasal atuk-atuk tu akan ada masalah buah pinggang. Atuk-atuk tu, nenek Wan semua akan ada masalah hati. Akan ada masalah apa lagi? Masalah hati, masalah jantung. Jantung rosak, COAD, obstructive lung disease, permanent damage to the organ. Sekarang ni, kalau korang tak nak ambil vaksin atau korang tak nak bagi mak bapak korang ambil vaksin,
Kemudiannya, korang pula tak nak jaga, macam mana korang nak jadi anak yang baik dan melindungi anak ni. Ha, ya? Itu yang paling penting. Itu adalah tiga ujah saya untuk membantah, bukan membantah, mengiyakan dan untuk you all berfikir. Perlu ke tidak you all ambil vaksin? Betul, tak perlu ambil vaksin kalau kita rasa kita punya facilities properly, kita apa-apa jadi kat kita, kita boleh jaga. So, itu benda yang paling penting untuk kita clear. Okey, saya nak rujuk kepada doktor-doktor kita yang memperlekehkan vaksin dari segi isu keselamatan. Contoh, Dr. Roland daripada Cyberjaya ataupun tak kisahlah. Jangan, kita kena faham. Doktor-doktor, all the GPs yang tak nak ambil vaksin atas faktor keselamatan yang you all tahu, you all kena clear dekat semua pesakit dekat luar sana. Jangan hasut orang tak nak ambil vaksin, tak nak ambil vaksin kerana kita tak nak ambil. Okey, pasal keperluan kita berbeza. Kalau diorang tak faham, nanti diorang tak ambil vaksin sedangkan diorang yang berisiko. Pertama sekali, contohnya bila kita kata mRNA vaksin selamat atau tidak, jawapan dia selamat untuk hari ini. Saya bagi contoh-contoh. Kalau katakan yang nak ambil vaksin tu adalah makcik yang berusia umur 60 atau 65, korang rasa berapa lama sangat makcik tu boleh hidup? Ini honestly, bukan kita nak kata mati pun apa, bukan begitu. Tapi kita ambil jangka hayat manusia. Makcik ni seorang pesakit yang ada kencing manis, darah tinggi, well control. Tapi dia decide untuk tidak ambil COVID vaksin. Pasal apa? Doktor dia kata tak perlu ambil COVID vaksin. So, tak kala dia kena je COVID, elok-elok makcik tu boleh hidup sampai umur 80 tahun, tiba-tiba dia kena COVID, esok pagi dia boleh collapse. Sebagai contoh, pasal itu, mRNA vaksin, baik Moderna atau Pfizer ataupun siapa-siapa yang lain, walaupun dia teknologi-teknologi berbeza, COVID-19 vaksin selamat untuk hari ini dan at least untuk 5 tahun yang terawal. Okey, 5 tahun yang terawal. Maksudnya 2021 sampai 2025 kita tahu bahawa tidak akan ada apa-apa komplikasi terhadap COVID-19. Semua, kalau kau nak tengok leaflet ubat, semua leaflet ubat akan menyatakan side effect. Tak ada company yang kata tak ada side effect. Bila kau cocok benda dalam darah, dalam badan, mesti dia akan nyatakan. Pertama, sakit. Kedua, lebam. Ketiga, jangkitan. Habis dah kau cocok pun tak betul, kadang-kadang memang boleh buat jangkitan. Cocok sapu tempat lain. So, sapu tempat lain, cocok tempat lain. Which is selalu berlaku kalau kita sini dekat klinik kesihatan. Bila staff nurse bercakap kan, dia gerak-gerak, dia bercakap, dia sapu, kemudian dia sapu tempat lain, cocok tempat lain. Lalu menyebabkan bahawa jangkitan pada tempat cocok itu sendiri. Jadi apa yang penting sekarang ni kena faham bahawa semua leaflet ubat menyatakan side effect. Kalau kau nak cerita side effect, makan nasi pun boleh menyebabkan kencing manis. So kau berhenti tak makan nasi? Makan cekodok banyak boleh menyebabkan kencing manis. Kau berhenti tak makan cekodok? Makan minum TO boleh menyebabkan kencing manis. TO pula. Tebing menyebabkan kencing manis. Kau berhenti tak makan minum tebing? So, semua benda yang bukan daripada manusia dan terlalu over boleh menyebabkan komplikasi. Standard, brother. Tak perlu nak complicated, nak baca leaflet, nak baca komplikasi-komplikasi. Apa-apa benda yang dibuat bukan daripada tangan Tuhan, pasti mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Jadi, kalau kita baca ubat punya side effect, korang lain kali baca semua. Daripada head to toe, daripada neurology symptoms, eye symptoms, saliva ataupun oral cavity, jantung, paru-paru, hati, buah pinggang dan kulit. Selalunya kita akan cakap semua ubat-ubatan memang diproses di hati ataupun di buah pinggang sebagai contoh. Tapi dalam kes mRNA vaksin, saya ulang ya, saya sebut mRNA vaksin pasal tu teknologi yang baru. So, sama ada kita nak kata dia selamat untuk selama-lamanya, pasti tidak ada jawapan untuk situ. Kerana itu, yang kena cocok adalah orang tua dan juga personal healthcare workers. Kenapa healthcare workers? Sebenarnya healthcare workers ni memang kena dengan macam-macam penyakit. Saya pun kena dengan
Semua penyakit. Bukan kita yang you all sihat walafiat umur 30, sihat, fit, nak serabut kenapa. Jadi, sebenarnya warga emas ambil vaksin. Kalau makcik, kalau wan kita boleh hidup 80 tahun, kita nak wan kita hidup 50 tahun. Itu je. Kau nak cerita sampai 10 tahun punya safety profile, tak payah ceritalah kan. Pasal kita nak dia hidup sampai 5 tahun je. Dah lama-lama pun susah agak kat muka bumi ni. Kan, contohnya. So, kita nak hidup kita ni memang paling lama pun 75 tahun. Jadi, vaksin buat masa sekarang, selamatlah untuk nenek kita, atau wan kita, atau atuk kita, atau bapak kita. Pasal kita nak dia hidup lama sikit. Ajal tu di tangan Tuhan. Tak datang lambat, tak datang, datang awal. So, menyebabkan automatically, kita kata vaksin itu selamat. Macam sama juga bila kita kata selamat untuk masa sekarang. So, at least kita tahu. Tahun pertama dan hingga 5 tahun akan datang, orang-orang tua kita are protected dan selamat. Automatically, dia bolehlah pergi ke masjid dan merapatkan saf. Kalau sekarang, yang pergi masjid semua orang tua. Kalau kita tak buat penjarakan sosial di masjid, matilah semua atuk-atuk tu. So, mati atuk-atuk tu, dah kesudahannya tak ada siapa nak sembahyang jenazah. Pasal semua orang muda tak reti sembahyang jenazah. Jadi, faham ini dahulu. Eh? Ini penting untuk kita faham. So, kalau kita kata pula, okey, kerana tu COVID-19 punya vaksin tak lesen untuk budak bawah daripada 16 tahun. Untuk masa sekarang, tidak dilesenkan untuk bawah 16 tahun. Okey? So, yang penting, kita tak boleh kata vaksin itu adalah pintu keluar untuk semua masalah COVID. Bukan. Punca keluar, jalan keluar untuk COVID adalah diri kita sendiri. Bukan pergi pub, bukan pergi. Dia ada duduk macam biasa. Nak pub nak buka, masjid nak buka, restoran nak buka. Jadi, ambillah vaksin. Ha. Okey, jadi saya open kepada soalan. Share dulu. 194 orang saya nak share. Mohon share bagi semua faham. Jangan lagi nak share-share pasal benda mengepek-ngepek daripada pandangan-pandangan. Pasal dia ada perbeza pendapat, bukan bermaksud memperlekehkan vaksin. Because kita tersalah maklumat, rakyat yang tak faham, orang awam yang tak faham, menyebabkan kita nanti terus tak ambil vaksin dan atuk nenek kita sekarang makan, ada masalah. Okey. Okey, saya buka soalan dulu. Sekejap, saya baca soalan. Saya nak baca. Adakah patut kuarantin 3 hari sahaja di rumah? Kes di Sarawak. Wanita pulang Sarawak dari Johor, PCR negatif 14 hari. Okey. Sebenarnya, kalau tanya saya, tak perlu dah kuarantin. Kalau tanya saya, this is my personal opinion. Dah tak perlu kuarantin. Pasal apa? Daripada 100 orang, 80 tak ada simptom. Dan dia hanya merebak melalui saluran pernafasan. So, cukup dengan you all mengambil berat, memakai mask dan tidak menyentuh orang dan jaga distance. Kalau you all faham benda ni, quarantine memang tak perlu dah pun. Pasal COVID-19 dah berada dalam community. So, tanggungjawab itu dipegang oleh diri sendiri. Kalau rasa badan itu demam, jangan keluar rumah. Itu sahaja. Macam mana nak dapat vaksin? Farah, boleh jadi volunteer Farah. Jadi volunteer, boleh minta. Negara akan dapat pembekal vaksin yang berbeza. Adakah kualiti dan jenis kandungan berbeza? Dia kualiti pun berbeza, tindak balas pun berbeza. Tapi matlamat dia sama. Contoh, kau nak perang dengan Lanun, kau panggil Jabatan Laut, kau panggil Marine, kau panggil Tentera Laut. Ha, so, macam tu. Atau Pascal. So, tiga department yang berbeza, tujuan untuk tangkap Lanun. Ha, so, sebagai contohlah. Salam, nak kena register ke doktor? Betul, nanti kena register. Buat masa ini, vaksin mana yang paling selamat? Semua vaksin ni lebih kurang sama je keselamatan dia. Tak ada sakit. Ya atau tidak, wallahualam. Tapi, Pfizer punya study yang sangat efektif. Kenapa first batch ni dapat frontliner dulu? Kerana frontliner yang berjumpa dengan korang, dengan pesakit-pesakit yang tak berdisiplin. Kerana frontliner yang kepenatan, frontliner yang jumpa semua orang dalam hospital government kita, sistem kesihatan negara kita, yang korang boleh datang suka hati ikut dan adalah hospital kerajaan, bukan hospital private. Hospital private korang kena ada duit, tiket korang duit. Kalau pergi hospital kerajaan, korang tak ada duit pun kalau kita kena layan. So, automatically, kita tak peduli pun mengenai
duit. So, bila kita kata orang yang datang ke hospital kerajaan, tak tahu sejarah, tak tahu apa-apa, jadi untuk keselamatan, memang kita akan bagi kepada frontliner dahulu. Macam dulu, masa outbreak influenza, semua frontliner ambil influenza. Ha, macam itulah contohnya. Doktor saya tak tolong, macam mana dalam masa mudah nak fahamkan orang lain pasal vaksin? Masalah saya hadapi sekarang, kita nasihat orang dah. Tapi orang ada pula lain tak nak nasihat, asuk orang lain. Dia gini. Dia sebenarnya macam ni. Kalau orang tak nak ambil vaksin, kita katakan mudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Apa yang Allah tetapkan, pasti ada kadar kesudahan. So, kalau kita tak nak vaksin, cukup dengan makan makanan sunnah, Nabi dah lama buat. Nabi pun ajar kuarantin. Nabi ajar kebersihan. Kalau korang tak maintain kebersihan, jangan nak sembang kari. Macam itulah. Tak payah nak bergaduh dengan orang lah. Ada kes di HKL, seorang wanita dapat penyakit kuman, tiada ubat antibiotik. Dulu rawat suntik lengan untuk ambil darah. Kemudian tangan bengkak lebih 3 bulan tersesa air tangan. Okey. Sabri, dia tak boleh nak komen kes ni Sabri. Tapi macam ni kemungkinan besar adalah jangkitan. Tu saya tak boleh nak komen. Jangkitan tu lain. Akhirnya, adakah ambil vaksin akan, lepas ambil vaksin, adakah patut pakai mask? Apabila ambil vaksin, tidak bermaksud badan kita tidak boleh membawa COVID. Apa yang berlaku bila ambil vaksin, badan kita mempunyai immunity untuk melawan vaksin, melawan COVID-19. Tapi COVID-19 boleh duduk dalam hidung kita, duduk diam-diam. Okey? COVID-19 boleh duduk dalam hidung diam-diam. Macam contoh sekarang ni, kalau saya swab hidung saya, macam-macam virus ada dalam hidung. So, sebenarnya bila kita ambil vaksin, kita boleh containkan virus tu dalam hidung saja. Akan tetapi, kita boleh menyebarkan kepada orang lain. Kalau 80% rakyat Malaysia ambil vaksin, tak payah pakai mask. Pesakit asma perlu ambil vaksin. Pesakit asma perlu ambil vaksin. Pengguna mask, face mask mesti medical ke atau non-medical? Boleh. Boleh pakai. Tak ada masalah. Dia tak puas hati dia. Macam mana nak ambil vaksin, register? Register kat mana? Kat KK. Umur 18 tahun tak payah inject. Tak payah. Umur 18 tahun tak payah inject vaksin. Okay? Sebenarnya, umur 16 tahun tak ada license. Sebenarnya yang perlu ambil vaksin adalah umur 40 tahun ke atas ataupun yang berisiko mempunyai penyakit-penyakit kronik. Itu yang paling penting. So, isu keselamatan dekat sini tak timbul pasal kita nak nenek-nenek kita tambah 5 tahun ke 10 tahun lagi kehidupan dia. Tapi kalau korang yang sihat-sihat ni rasa nak ambil vaksin, hukum untuk korang adalah sunat dekat sini. Saya ikut hard, so dia terdedah sangat. Saya nak jumpa siapa untuk, okey. Alif, kalau kau ada hard terapi, memang doktor kau sepatutnya terus arrangekan untuk ambil vaksin. Kenapa ada doktor yang cakap dia ada asma, so dia tak boleh ambil vaksin? Raisha, dia duduk dengan rasa ketakutan bahawa vaksin itu akan menyebabkan allergic. Dalam studies protokol, tak ada sebut. Memang kalau kena COVID-19 terhadap asma, asma tu akan lagi sangat-sangat teruk. So, kepada sesiapa yang ada asma atau ada yang kronik, kena ambil vaksin. Okay, kena ambil vaksin. Alif, saya dah jawab ya. Kalau ada certain-certain alahan, semua vaksin ada risk untuk alahan. Risk untuk alahan adalah 1 dalam 1,000,000. 1 dalam 1,000,000. So, you all tak perlu risau pun. Kalau you all muda, tak perlu pun nak ambil vaksin tu. Yang tua je ambil vaksin. Bawah 18 tahun asma ambil vaksin ke? Bawah 18 tahun ada asma, license 16 tahun ke bawah. Tak boleh. So, kalau 18 tahun, kalau dia asma, dia macam ni Hafizah. Kalau dia asma, which is can control and boleh jaga diri, kita boleh 50-50 kat sini. Kita boleh advise. Dia ada hukum wajib. Wajib kepada frontliner, wajib kepada semua healthcare workers dan juga kepada umur 20-an, umur yang ada masalah, umur yang ada, you all rasa sihat tak sihat, tu hukum dia sunat. Hukum dia makruh kepada sesiapa yang rasa-rasa suka-suka nak ambil. Yang kepada haram kepada bawah 16 tahun. Okey? Alif Adnan,
contact doktor kau. Doktor heart therapy sepatutnya arrange untuk vaksin automatically. Kalau sakit buah pinggang, wajib vaksin. Yang tua dan yang high kan, betul. Saya perasaan 68 tahun. Ada kecil manis, bla bla bla. Okey. Cikgu Rudiah patut ambil vaksin. Cikgu Rudiah umur 68 dah, wajib ambil vaksin. Yeah, kalau yang 1/3 tu tak nak ambil vaksin, tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau dalil dia, kalau dia muda, kita tak peduli pun. Kalau dia umur muda, tak ada sakit apa-apa, tak peduli pun. Jadi jangan risau. Tak perlu. Tak ada la ikrah hafidin. Tak ada pasaan. Bila kita nak bagi vaksin. OKU, sentiasa utama ambil vaksin lepas veteran. Kenapa doktor? Pasal OKU, bila kita sebut OKU, kalau OKU dia ada masalah sakit, kita tak tahu masalah dia. So, lebih baik untuk OKU ni. Contoh, dia bisu atau dia pekak. Dia tak tahu nak sampaikan dia sakit ataupun tidak. Dia tak tahu nak sampaikan dia demam atau tidak. Dia tak tahu nak sampaikan apa masalah dia. Jadi, kesudahan yang paling baik untuk orang-orang OKU adalah mencegah. Bukan merawat. Masalah macam kita, macam saya. Saya boleh cakap, saya demam, saya sakit kepala, saya sakit ni. Untuk orang OKU yang autism ataupun yang slow learner ataupun bisu ataupun apa-apa yang lain. Ataupun terencat. Dia tak boleh cakap. So, tapi kalau dia dijangkiti, dia boleh merebakkan kepada orang yang normal. So, jalan yang paling baik adalah untuk OKU, memang kita kena cegah dia daripada dijangkiti. Okay guys, saya harap you all faham apa yang saya nak sampaikan. So, jangan terpalit dengan apa-apa natijah dekat luar sana. Kalau you all nak cocok, you all cocok. Tak nak cocok, jangan ajak orang. Kepada doktor-doktor dekat luar sana, kalau korang tak setuju nak vaksin, korang tak boleh pukul rata. Kerana apa? Korang tak boleh cakap dekat pesakit, saya tak ambil vaksin, tapi awak pun jangan ambil vaksin. Itu salah, wahai junior-junior officer. Itu salah. Kerana apa? Korang membuat fitnah pada kita punya carrier dan mangsa dia adalah rakyat biasa. Kalau dia orang tak faham. Okay, so kalau kita kata dia orang perlu, dia orang perlu. Korang kena ambil, itu isu berbeza. Kawan-kawan kita kat ICU kena ambil, sebagai contoh. Okay guys, SLE wajib vaksin. Puteri Nurjana, SLE wajib vaksin. Cepat, saya bagi 5 lagi soalan. Semua konsultasi sila support dengan kasih gua 0.25. Pesakit yang terlantar di katil tak perlu ambil vaksin. Tak perlu ambil vaksin. Kenapa ada yang meninggal atas sebab COVID tak boleh dizarah? Okey. No Ain, sebenarnya pesakit COVID-19 tak boleh ziarah bukan pasal disebabkan cecair dalam badan tu, contoh. Dia dah masuk hospital, dia meninggal kan. Dia kena ada banyak cocok. Dia ada cocok mana, cocok sini, ada berdarah sebagainya. Yang itu boleh menyebabkan penyebaran berlaku sebenarnya. Bukan melalui hidung, tekak ataupun mulut sahaja. Bila mayat itu ada kesan cocok, ada berdarahan akibat daripada proses masa dalam ward semua sekali. Contoh dekat ICU, banyak cocok. Memang bekas tu akan melibatkan, boleh menyebabkan tempat darah itu sebagai punca jangkitan. Pasal swab fluid tu semua akan ada kuman virus. Klinik saya ada influenza, jangan risau. Hospital, DCSPD dan thalassemia boleh cocok vaksin, tak ada masalah. Saya senang, kalau you all rasa you all tak nak cocok, you all jangan cocok. Tapi you all jaga diri. You all jangan hasut orang tak nak cocok. Pasal kau umur 25, kau nak banding dengan atuk umur 65. So itu salah. Kalau korang nak umur 25, bila kita panggil, bila kita umur 35, 25 atau 29, 30 dan kita nak nasihatkan umur 68 tahun atau 65 tahun tak nak vaksin pasal kita sihat, itu salah. Okey? Budak-budak tak ada vaksin. Budak-budak tak ada vaksin. Actually Alif jangan risau. Pergi je ambil, tak perlu pun. Ambil je vaksin tu Alif. Nanti private pun akan bagi. Tak ada masalah. Salam dok, ada nurse dan MA cakap dah tak percaya dah COVID ni sebab kat pulau karantin elok je. Itu pasal kerana 80% tak ada simptom. So sekarang ni sebenarnya pusat kuarantin pun patut ditutup. Ni sebenarnya pembaziran. Sebenarnya 80% tak ada simptom. 80% tu duduk elok-elok dekat rumah. Sebenarnya yang penting, pasal tu pasal semua nak, semua kena faham 80% tu ada antibody dia sendiri ataupun dia dalam proses menghasilkan antibody. So tak perlu pun sebenarnya. Cuma sikap manusia ni tak bertanggungjawab. Kalau kita tak protect
kita kena faham. Dalam suatu kita di Malaysia, dalam 5 juta adalah warga tua lagi. 2 ke 3 juta pakar saya masih lagi warga tua. Kalau kita nak atuk nenek kita mati cepat, kau buatlah apa yang kau nak buat sekarang. Korang memang hidup kalau kena COVID. Tapi atuk nenek kita mati pasal kita. So janganlah kita buat begitu. Kan? Jadi, saya harap semua jelas apa yang saya sampaikan kepada semua. Jangan rusing, jangan gusar, jangan nak rasa kelang kabut hidup tu. You all tanya diri you all. Kat mana you all? You all classify dulu diri you all kat mana. Kalau you all rasa diri you all yang terdedah kepada orang tua, yang terdedah, walaupun you all sebenarnya tak ada masalah, kalau you all rasa you all terdedah kepada orang tua, terdedah kepada risiko, dan you all tak ada penyakit, you all tak nak ambil vaksin, tak apa. Tapi you all kena jaga diri. Tapi kalau you all pula terdedah kepada orang tua dan you all pula jenis ada penyakit kronik, you all pun ada kecil manis, darah tinggi, jantung, and then you all ambil lah vaksin dan you all jaga SOP. Itu sahaja. So jangan nak serabutkan kepala otak. So saya ulang sekali lagi. Keselamatan vaksin untuk masa sekarang selamat. 5 tahun selamat. 10 tahun tak tahu, 20 tahun tak tahu. Pasal tu kita cucuk pada orang tua. Kalau cucuk pada orang tua, dah tentulah orang tua tu akan pergi lepas tiba masanya. Lebih awal daripada orang muda macam saya. Tapi tak adalah kita kata langgar kereta pun cek COVID, accident motor pun cek COVID, bebet sakit pun cek COVID, period sakit pun cek COVID, appendix pun cek COVID. Itu mangkuk hayun tu semua tu. Jangan dilayan, especially kepada saudara-saudara saya daripada insurans. Bank negara sila perhatikan benda ni. Rakyat Malaysia punya interest yang ada insurans perlu dijaga. Bukan suka hati. Semua kena cek COVID. Okay guys. Jadi saya harap kepada semua, thank you kerana kerana menonton. Saya mohon 236. Sila share kalau ada manfaat supaya tak ada lagi dah maklumat-maklumat yang tak tentu arah keluar. Asnadah, 63 tahun. Perlu ke ambil vaksin? Kalau kita tak ambil, ada masalah ke walau tak ada masalah kita? Makcik Asnadah, kalau makcik jenis pergi pasar selalu, tak ada sakit, selagi makcik pakai mask saya okey. Makcik pakai mask ada okey. Yang penting makcik pakai mask. Jangan lewa dekat situ. Kalau makcik jenis keluar pergi pasar, shopping, anak cucu semua, lebih baik pakai ambil vaksin. Kalau makcik rasa makcik okey, tak pulang pada makcik. Pasal sebenarnya itu yang paling penting untuk makcik faham kat mana makcik. So you all kena klasifikkan. You all klasifikkan diri you all. Wajib, sunat, makruh, haram. Daripada tu you all tengok, you all buat list diri you all. Perlu ke you all ambil vaksin? Apakah risiko pertama, kedua, ketiga? Adakah you all jumpa orang? Adakah you all ada penyakit? You all list kan? Kalau you all ada list tu, you all ambil lah vaksin. Kalau you all tak nak, tak ada masalah. Kecuali, you all kena maintain SOP itu dan jaga diri anda. Makan yang baik, beli yang baik, fikir yang baik, doa pada Allah. Dan terus support kami di kasihgol.com. Info, vaksin Pfizer mRNA itu a bit dangerous. Kata a bit dangerous. Okey, dengar ni elok-elok. Aziza, semua benda ada risiko dia tersendiri. You all tahu tak? Panadol pun boleh menyebabkan kematian. You all tahu tak? Makan nasi menyebabkan kecil manis. You all tahu tak? Makan lemak, masak lemak cili api tu menyebabkan heart attack. Kan? Jadi, macam mana pula kita kata dia berisiko? Tak ada benda yang bukan kejadian manusia ni tak ada berisiko. Semuanya ada risiko. Ada side effect, ada masalah. So, jangan risau. And, cuba saya kata, dia ubah RNA cell. Dia tak ubah RNA cell. Dia gunakan cell RNA untuk hasilkan tu balik. So, itu je yang paling penting. So, sebenarnya dia bukan hasil ubah RNA cell. Dia gunakan RNA teknologi. Dia gunakan yang memang RNA tu punya kerja untuk hasilkan vaksin. Contoh, saya hantar gambar saya dekat you all. You all tengok Dr. Zakrul. Tapi, kalau you all tengok macam ni, kalau tiba-tiba saya tengok you all tengok gambar saya, you all tak mengandung. Macam tu. So, argument dia dekat situ adalah, sekarang ini, dia tak hantar saya. Dia hantar sperm. Macam tu lah contoh. Itu, faham tak? So, dari segi konsep itu, kalau kita tengok dari segi logik akal, tak bolehlah berlaku antibody itu. Tapi sekarang ni, dia hantar maklumat yang diperlukan oleh darah putih untuk
hasilkan antibody. Umpamanya pejuang-pejuang Palestin duduk dalam penjara tapi bini kat rumah tetap mengandung. Kenapa? Pasal laki dia hantar sperm dekat bini isteri dia dekat rumah supaya tetap menghasilkan pejuang. Itu contoh dia. Susah nak bagi analogi ni kan? Itu bagi analogi macam tu mungkin faham. Faham tak? Saya harap semua faham apa yang saya sampaikan. So yang penting, selamat untuk masa sekarang dan untuk orang-orang tua. Itu paling penting. Korang nak beraya kan? Raya-raya nak beraya, nak bertahajud, nak semua vaksin tak ada istilah selamat atau tidak. Dia selamat untuk masa sekarang sahaja. Untuk masa 5 tahun ke 10 tahun ni, 10 tahun saya tak garanti, tapi 5 tahun kita tahu dia insyaAllah selamat. Untuk orang-orang tua, bukan orang lebih pada tua. Jadi, saya harap faham semua. Saya mohon pada semua share, supaya faham. Pada maklumat yang lain, share. Dan terus support kami di kasihgold.com. Siapa yang tak ada kerja, yang jadi nak cari duit lebih, nak jadi dropship, nak jadi apa-apa yang perlukan bantuan, nak jadikan kami rakan usaha sama, sila hubungi kami di kasihgold.com. All dealer kami di sana. Kita bantu diri kita, kita jaga diri kita, kita apa yang kena buat? Kita mula ingin kembali kepada orang biasa. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.